Ibu Aryani. Ya. Alhamdulillah barusan kita kan bincang-bincang, saya sampai terharu ketika melihat Ibu Aryani sampai nangis menceritakan bagaimana apa kisahnya dan bahkan sampai teringat dengan Bapak yang sampai sekarang masih belum tahu keberadaannya, entah itu masih hidup atau beliaunya sudah meninggal. Tapi kita doakan ya Bu ya, mudah-mudahan Bapak masih tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan sehingga masih bisa kembali berkumpul dengan Ibu. Oke, amin. Dan ini Bu ya, kami ada sesuatu yang ingin saya berikan ke Ibu Aryani. Nah, aduh, takut Bu. Jadi sesuai dengan apa yang niatan kami dari kantor Muncar TV, yaitu yang pertama niat silaturahmi, dan yang kedua ingin apa ya Bu ya, menjalankan amanah. Memang kami di program Muncar TV itu selalu mengadakan acara seperti ini dan selalu membawa kayak bingkisan seperti ini sebagai bentuk apa ya Bu ya, ingin berbagi. Tapi mohon maaf kalau memang apa ya Bu isinya tidak begitu banyak ya. Saya mohon maaf loh Bu ya. Ya tidak apa-apa seadanya. Saya juga apa banyak-banyak terima kasih dapat bantuan dari TV Muncar. Iya, Muncar TV. Muncar TV. Nggih, Muncar TV. Muncar TV. Gimana perasaannya Bu dikasih apa kayak gini lah? Ya, di sini ada ini ada beras, ada gula, ada mie, ada pokoknya insya Allah ya, untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari ibunya nggak usah belanja dulu ya. Sementara istirahat, uangnya dikumpulin dulu ya. Ya Bu ya, uangnya dikumpulin dulu. Mungkin ini juga ada minyak gorengnya Bu, jadi nggak usah beli minyak goreng, insya Allah ada di sini. Jadi sementara uangnya dikumpulin dulu sampai ini habis ya Bu ya. Ya. Dan ini tahu apa ini Bu ya? Apa ini? Sejadah. Sejadah. Terus apa di dalamnya? Mukena. Mukena. Sejadah buat sholat. Ya. Ini buat sholat. Nah, dan saya tadi terharu ya Bu. Rumahnya walaupun apa kayak gitu, tapi ada sedikit tempat untuk apa, untuk menyembah kepada Allah, tempat sholat maksudnya seperti itu. Terus ibunya sholatnya di sana toh Bu, misalnya nggak sholat di musola apa di mana ya? Nggak, di rumah. Hah? Sholatnya di rumah toh ini. Ya ini Bu, nanti kayak kan tadi saya lihat nggak ada apanya ini. Gak ada sejadah. Ya nanti sejadahnya ini kan ada. Sudah hampir menjelang bulan puasa ya Bu ya. Tinggal kurang 2 bulan ya, ya Bu ya. Ya ini buat bulan puasa aja. Iya, puasa. Wah, seneng ya ibunya. Ya, tertawa. Saya seneng Bu ngelihat ya, ibu tertawa. Ya. Iya, saya juga terima kasih. Apa cukup ini sudah Bu? Hah? Cukup ini sudah. Iya, kalau ada lagi. Soalnya ibunya salaman terus ini. Saking seneng ya. Seneng ini. Ya Allah. Ini lagi Bu ada sedikit tambahan dari kami, yaitu dari Muncar TV ya Bu ya. Walaupun enggak banyak. Saya enggak tahu isinya apa 1 miliar, 2 miliar. Saya enggak tahu Ibu. 1M atau 2M siapa? 50 apa 25 saya enggak tahu ya Bu ya. Saya kan enggak wajib membuka. Soalnya ya amanah dari Muncar TV ya Bu ya. Mohon diterima ya Bu ya. Mohon diterima. Terus yang terakhir juga ini ada masakan siap langsung dimakan. Jadi nanti kalau sudah ya, tapi isinya mohon maaf ya Bu ya, enggak enak seperti di tempat-tempat yang lain, misalnya di tempat makan di rumah-rumah makan ini makan
apa adanya, ya kalau memang di kantor tuh makannya seperti itu, tempe goreng, ya tak bawain tempe goreng. Kalau pas di kantor itu makanan-makanan enak, ya tak bawain itu. Jadi kita mengambil apa yang ada di makanan di kantor. Kalau misalnya di kantor itu mie, tahu, ya tak ambil di dapur. Ya mudah-mudahan nanti ibunya senang makan. Ini masih hangat ya Bu ya? Nanti ibunya nasinya masih ada dulu. Masih baru masak. Masih baru. Aduh. Tapi minta tolong nanti dimakan juga. Iya. Sudah ya Bu ya? Iya. Makasih banyak tadi, Mas. Tadi cerita Bapak nangis. Tapi iya, sekarang dapat ini, dapat ini tertawa terus. Iya, tertawa terus Bang. Seneng ya Bu? Alhamdulillah sampai yang tertawa saya juga seneng Bu. Tapi kalau yang sudah yang lewat dulu, aduh enggak kuat saya. Gak kuat ya Bu ya. Ya perjalanannya ya. Terlalu sakit. Sebelum saya izin, saya pamit kepada Ibu. Mohon maaf ya Bu ya, ya. Apabila kedatangan kami ini terdapat kesalahan, baik yang sampai menyinggung perasaan Ibu. Enggak, ya dari tutur kata saya enggak, mohon maaf, saya sebesar-besarnya mohon maaf. Dan nanti saya juga, karena ibunya saya tahu Ibu orang ibadah, Ibu ahli sholat, Ibu sering datang ke majelis sholawat. Saya minta tolong kita-kita ini dari Muncar TV mohon didoakan. Mudah-mudahan program Tali Kasih ini selalu dan senantiasa berjalan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bu ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke melalui Muncar TV ini? Ya, saya terima kasih atas pemberian dari TV Muncar. Karena saya diberi sembako dari televisi Muncar, banyak-banyak terima kasih saya ucapkan. Saya juga terima kasih, nggih Bu, sudah diperkenankan datang ke sini, nggih Bu. Nggih. Baik pemirsa Muncar TV dimanapun Anda berada, seperti biasa di akhir acara, sebelum kami tutup acara ini, selalu mengajak kepada para pemirsa Muncar TV dimanapun Anda berada yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi-bagi melalui program Tali Kasih Persembahan Muncar TV. Dan insya Allah kami siap untuk memberikan apa yang sudah menjadikan amanah kepada kami. Dan kami selaku presenter acara Tali Kasih, apabila ada kata-kata ini yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.